Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Halo, apa kabar kawan? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi, yaitu bagaimana cara termudah untuk mendownload sebuah musik atau lagu melalui ponsel kalian. Oke, kalian siap? Let's go. Bagi kalian yang belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe serta aktifkan tombol lonceng agar setiap ada video baru, kamulah yang pertama tahu. Oke, lanjut. Hal pertama kali, kalian harus membuka sebuah aplikasi ini. Loh, kok mirip dengan YouTube? Ya, ini memang mirip dengan YouTube, namun bukan sekedar aplikasi YouTube biasa ya. Saya buktikan saja di sini, saya ingin mendownload atau mencari sebuah lagu, langsung ketikkan di telusuri YouTube. Nah, di YouTube juga banyak sekali lagu ya kawan-kawan, jadi nggak harus melalui browser atau melalui aplikasi lain. Nah, saya ketikkan lagu Sheila on Seven, Sahabat Sejati misalkan. Nah, kalian adalah sahabat-sahabat saya ya. Selanjutnya akan ditampilkan beberapa judul atau lagu dari Sheila ya. Kalian bisa pilih salah satu, misalkan saya pilih yang paling atas, saya klik saja seperti ini. Nah, di sini akan ditampilkan, kalian bisa mendengarkan terlebih dahulu atau langsung mendownloadnya dengan cara cukuplah sangatlah mudah dengan klik saja logo unduh di pojok kanan bawah ini, maka otomatis akan ditampilkan seperti ini. Nah, kawan-kawan, untuk mendownload sebuah MP3, klik saja pilih bagian suara MP3 ini. Nah, untuk mendownloadnya langsung saja klik unduh ini, maka otomatis seperti ini, dan kalian bisa mengganti artis atau albumnya atau langsung klik OK untuk mendownloadnya. Nah, otomatis lagu tersebut akan terdownload kawan-kawan. Nah, jadi sangatlah mudah, kalian tinggal cari lagunya kemudian klik download pada logo ini, maka otomatis kalian dapat mendownload file musik. Nah, di sini kalian juga bisa mendownload dalam bentuk video MP4 sampai ke 3GP kawan-kawan. Jadi sangatlah mudah untuk mendownload sebuah lagu dengan aplikasi ini. Aplikasi ini sudah saya sediakan di deskripsi pada video di bawah. Aplikasinya yaitu dua aplikasi ini. Setelah kalian download, silahkan install dengan cara pertama kali tentu harus membuka setelan, kemudian aktifkan ya. Aktifkan di privasi, kemudian di sumber tidak dikenal ini harus kalian aktifkan agar bisa menginstal aplikasi tadi. Oke, dengan cara seperti itu sangatlah mudah untuk mendownload sebuah musik atau lagu ya kawan-kawan. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, share, komen, dan subscribe. Klik tombol lonceng bagi yang belum. Follow juga akun Instagram saya, sugeng.siswanto. Sekian, salam dari saya. Keep sharing and keep happy. Bye-bye.